Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk Abid memimpin berdoa. Silakan Abid, pimpin berdoa. Berdoa dipersilakan. Gimana hari ini? Kabarnya masih sehat semua kan? Oke. Bu Dina minta izin untuk membuka masker terlebih dahulu karena agar pada saat menyampaikan materi bisa terdengar dengan baik. Oke, untuk kalian tetap menggunakan masker. Oke, untuk itu sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan untuk berdiri dan Iva minta tolong untuk bantu pimpin Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, oke, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Sekarang kelas 2A. Oke. Kelas 2A. Nanti bagi yang Bu Dina panggil namanya, silakan angkat tangan dan bilang hadir Bu. Begitu ya. Oke. Abid. Oke. Bu Dina mau tanya kepada kalian. Apakah kalian tahu tentang gerak keseimbangan? Tahu, oke. Nah, untuk di sini ada tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan lakukan. Yang pertama, di tujuan pembelajaran ini ada yang pertama menjelaskan pengertian keseimbangan dinamis dalam aktivitas kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Di sini Bu Dina mau tanya, adakah di sini yang suka berjalannya kalau sering jatuh? Tidak. Oke. Adakah di sini yang suka kepleset kalau misalnya di jalan licin? Tuh, ada. Biasanya kepleset karena apa? Jalannya licin, ada lubang dan lain-lain gitu ya? Oke, licin. Terus yang ketiga, adakah di sini yang bisa berjalan dengan satu kaki? Oke. Nah, di sini ada kriteria atau karakter yang akan dicapai pada saat nanti pembelajaran. Yang pertama ada mandiri. Kalian bisa bekerja sendiri sebagai tugas mandiri kalian. Yang kedua ada kerjasama. Nanti di kerjasama ini, kalian bisa bekerja sama dalam satu kelompok untuk membuat kardus keseimbangan. Yang ketiga ada sportivitas. Dan yang keempat ada nasionalisme. Yang harus kalian isi, Bu Dina akan beri kesempatan kalian mengisi selama 7 menit. Ya, silakan dibagi dalam satu kelompok, siapkan alat tulisnya. Nanti silakan isi sesuai kemampuan dan pengetahuan kalian masing-masing. 7 menit. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan di depan sini. Terima kasih. Oke, bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan di sini. Oke. Satu, tepuk satu, tepuk satu. Tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk nol. Untuk tadi ada pertanyaan terkait apa itu gerakan keseimbangan, iya kan? Keseimbangan dinamis yang nomor satu. Nah, di sini gerakan
bedanya gerakan statis dan gerakan keseimbangan dinamis yang tadi Bu Dina sudah sampaikan. Disimak baik-baiknya, nanti akan ada tugas dari video yang ada di video tersebut. Nah, kalau ini kan Bu Dina mencontohkannya dengan lapisan yang kecil, hanya 2 lapis. Nanti kalian satu sendal itu boleh 2, 4, 6, 7 lapis itu silakan bikin setingginya. Ya. Tinggi banget. Nah, nanti dari situ kalian akan merasakan mudah atau susah pada saat menggunakan kardus keseimbangan itu. Mengetahui tugas gerak hari ini, tugas hari ini kan? Oke. Membuat apa? Sendal atau kardus keseimbangan. Nah, di meja kalian itu sudah ada lem, stick ice cream, dan juga ada gunting. Nanti untuk mengoleskan lemnya silakan menggunakan stick ice cream itu. Oke, silakan Bu Dina kasih waktu 10 menit sampai 15 menit untuk mengelem kardusnya. Gilbert beri lem di setiap kardusnya, jadi nanti diganti sama dia untuk masukin kardusnya. Kardusnya dimasukin ya? Oke. Oke. Dah, secukupnya dulu. Itu masih ada. Abid masih ada itu di situ. Ya, udah, yuk. Ya. Oke, boleh. Ayo. Nah. Kalau sudah dilem, kasih ke temannya yang memasang talinya, nanti dia dipasang sama temannya. Ini cuma diikat dulu, dipasang dulu yang banyak, baru dibawahnya diikat. Dibuka dulu. Ini yang udah dilem, dipasang ke talinya, di tali gitu. Ya. Ini pakai gunting kalau misalnya susah pakai itu. Gak apa-apa nanti aja. Tangannya kotor kena lem gak apa-apa, nanti kita kan bisa cuci tangan. 5 menit lagi. Oke, ayo.
Dina minta tolong Arsi aja deh. Arsi maju ke depan. Arsi pimpin pemanasan ya. Yang lain bantu untuk menghitung 1 sampai 8. Siap? Mulai dari kepala, pinggang, tangan, dan kaki. 1, 2, 3, 1. Oke ya, kita akan coba untuk bakyak yang sudah kalian buat tersebut ya. Kalian lakukan sampai setengah lapangan ini kembali bergantian dengan temannya. Siap ya? Oke, siap. Silakan berdiri orang pertama. 1, 2. Duduk dulu, Rizky. Perasaannya Jidan pada saat tadi menggunakan bakyaknya bagaimana? Serunya gimana? Susah nggak? Enggak. Enak dipakainya? Kayak sendal beneran. Oke, kalau Arsi gimana? Enak. Nah, berarti untuk latihan keseimbangannya orang-orang pun juga berbeda-beda. Ada yang keseimbangannya bagus dan ada yang keseimbangannya yang kurang bagus, seperti itu ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Iya, ada temannya yang tidak mau maju. Oke, ya, coba tepuk satu, tepuk satu. Oke, untuk minggu ini pembelajarannya nanti akan kita sudah selesaikan. Iya, nah nanti kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu adalah gerakan permainan lempar tangkap bola minggu depan. Ya, minggu depan kita lakukan gerakan lempar tangkap bola. Sebelum itu kita lakukan pendinginan dulu, oke? Bisa, ya. Bisa tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Oke, ya siap. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bisa lagunya? Bareng-bareng yuk. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Oke. Bu Dina mau minta tolong sama Jidan. Jidan maju ke depan. Kaos kakinya enggak usah dipakai dulu enggak apa-apa. Jidan maju ke depan. Oke, siap? Jidan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita tutup, yuk. Mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai? Selesai. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke, duduk dulu. Oke, sebelum masuk ke dalam kelas, nanti jangan lupa untuk mencuci tangan. Makan, mencuci tangan dulu. Oke, mencuci tangan dulu ya, terutama. Karena tadi apa? Kalian sudah memegang apa aja? Sudah memegang lem. Sudah memegang benda-benda seperti kardus, tali, dan lain-lain. Ya,